Hai teman-teman, sekarang Yuki sudah sampai nih di objek wisata Gua Lawa, Kabupaten Purbalingga. Welcome to Gua Lawa. Nah, karena letaknya yang berada di pegunungan, udaranya masih sejuk banget. Pemandangannya indah dan asri, bikin Yuki betah. Nah, biar teman-teman semua tahu, Gua Lawa itu dalam bahasa Indonesia artinya gua kelelawar. Memiliki panjang 1,5 km dan luasnya 5 km loh. Perjalanannya emang cukup jauh nih walaupun di dalam gua, tapi tenang aja teman-teman yang mungkin haus dan lelah, di dalam Gua Lawa juga ada coffee shopnya loh. Teman-teman, untuk siapa aja yang juga sudah pernah ke Gua Lawa seperti Yuki, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sama Om Bisma, gendeng. Teman-teman, penambahan lampu-lampu yang berwarna-warni di dalam gua justru menambah kecantikan Gua Lawa dan tanpa mengurangi nilai keindahan juga kealamiannya ya. Teman-teman, akhirnya Yuki selesai menelusuri Gua Lawa. Sekarang waktunya keluar. Oh iya, hampir lupa ngasih tahu. Kalau di Gua Lawa ini, selain kita menelusuri gua dengan keindahan dan kealamiannya, juga ada beberapa jenis binatang loh yang bisa teman-teman lihat di sini. Lihat apa, Yuki? Lihat ikan. Ikannya berapa? Ini banyak sekali. Sekali ya? Lihat apa itu? Lihat apa itu? Coba pegang kijangnya. Mana pesawatnya? Pesawatnya mana? Itu dia, tapi sudah rusak, guys. Mana? Oh iya. Oke, Yuki mau lihat apa? Yuki mau lihat apa? Ayo sini. Mana? Itu binatang apa? Binatang kuda. Kuda is horse. Horse. Kuda apa namanya? Kuda poni. Kuda poni. Jadi di rumah kita Yuki punya. Oh iya? Iya. Poninya coklat. Coklat? Iya. Oke. Ada berapa itu kudanya? Dua. Warnanya? Brown. Pesawat is plane. Warnanya apa? Plane. Warnanya? Putih. Silver. Silver. Ayah, silver tapi enggak ada kepala.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu jumpa barengan sama Yuki di Gua Lawa. Next, jangan lupa tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.